ini juga bisa dilepas kalau misalkan mau diganti dengan ini. Kemudian ini ditarik nih, ini ditarik, ini udah kenceng. Kalau terlalu kenceng, jadi kalau terlalu kenceng juga dikendorin, tinggal pakai aja. Terus yang tadi kalau misalkan lepasan kayak gini, SNI Standar Nasional Indonesia. Oke, 100% produksi Indonesia. Selamat datang di Kota Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun tetap di rumah, ya mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, gampang rezeki dan segala sesuatunya buat Anda semuanya. Amin. APD, alat pelindung diri, face shield ini untuk pelindung diri di jalan atau di tempat kerja. Ya, kalau yang alat ini tentunya bisa digunakan lebih fleksibel. Karena apa? Tutup, dibuka, ditutup gini ya. Buka penuh gini bisa. Bahkan ditarik gini setengah bisa, tutup gini juga bisa. Nah, ini fleksibel ya untuk facelnya. Juga ini nggak sakit ya, nggak sakit. Terus facel ini juga menggunakan tali karet ya, di sini tali karet. Ya ini nggak sakit di kepala karena dia lentur, dia fleksibel. Ini pakai rotasi putar. Ini juga bisa dilepas kalau misalkan mau diganti dengan mika yang tipis, beli ya yang buat sampul itu bisa. Ini tebel bahannya, lumayan. Alat ini Anda bisa dapatkan dimanapun, tempat terdekat di rumah Anda. Kalau di bawah deskripsi video ini nanti kita rekomendasikan. Jadi cara pakainya juga mudah ya. Ini kemudian ini ditarik nih, ini ditarik, ini udah kenceng. Jadi kalau terlalu kenceng juga dikendorin gitu juga bisa. Ini tarik gini ya, kendorin. Ini dikencengin atau dikendorin. Jadi ini bisa ditarik gini, kemudian dikendorin gini. Bentuknya waktu beli kayak gini nih guys. Jadi kayak gini. APD, alat pelindung diri, atau yang sering disebut face shield. Nih, jadi dalam kemasan ini ada tali, kemudian ada penguat ya. Kemudian untuk pengukurnya di sini. Terus ada mika yang standar. Ada mika yang ukurannya bubble. Kemudian ini talinya, bentuknya. Oke, kita coba cara pasangnya ya. Buka dulu. Dalam kemasan facel dibuat lekuk-lekuknya tadi. Jadi rotasi yang dipasangkan nanti di sini. Jadi ada petunjuk ini. Pelindungnya kacanya terbuat dari mika. Ya, bukan dari beling tapi mika. Kemudian ini nih karetnya. Mengunci, cara masangnya gampang, simpel banget. Jadi di sini Anda bisa lihat aja cara pasangnya nanti. Cara pasangnya simpel. Kalau sudah siap komponen-komponennya, ini
mikanya kita ini mika di sini ya, jadi komponennya ada tali. Talinya bisa dipasangin, jadi bentuknya kalau yang ini di luar ya, ini di luar. Kemudian talinya dimasukin di sini nih. Atau Anda bisa mengikuti cara dalam petunjuk, atau bisa dengan cara yang menurut Anda enak. Yang pasti yang penting ini bisa terpasang. Nih kayak gini. Jadi ini ukuran kalau buat anak-anak. Jadi buat anak-anak ukurannya bisa disesuaikan nih. Cuman kacanya mungkin agak lebar ya. Ya seperti ini. Kemudian ini kemudian dicetek sampai cetek kunci. Sampai benar-benar kunci. Dan seperti ini udah terkunci. Jadi kalau misalkan mau diimbangkan ya tinggal pencet aja. Pencet, geser gini. Ya, jadi pengunci ini biar talinya tidak los. Kalau ini penguncinya lepas gimana mas? Jadi kalau misalkan ini hilang atau jatuh, biasanya kalau di jalan ya siapa sangka walaupun dikuat kadang lepas. Lepas juga. Jadi solusinya ini diikat gini bisa. Contoh ini seperti ini. Jadi tujuannya ketika ini hilang biar tidak los dari penguncinya. Gini. Kemudian kita bisa pasangnya ini posisi sini. Jadi di sini ada gerigi-gerigi untuk memposisikan agak dibuka dikit, buka lagi dikit, buka lagi dikit gitu kan. Pasang ini ya. Kita coba cetek aja di sini. Pasangnya cetek, ini pakai cetek lagi. Udah. Udah kayak gini ya. Terus cara pemasangannya seperti ini. Nah, jadi pasangnya seperti ini. Oke, tinggal pakai aja. Terus yang tadi kalau misalkan lepasan kayak gini, ini bisa diikat. Antisipasi kalau ini hilang, ini nggak lepas los dari sini. Ini udah dipasang gini kunci. Gini. Pastikan ini tidak lepas lagi. Kalau khawatir lepas tadi dikunci ya. Gitu, oke. Siap pakai, tapi jangan lupa plastiknya ini bisa ditarik. Yang dalam juga bisa dilepas karena ada dua lapisan plastik. Cara pemasangan lebih detail ini. Jadi dalam pembelian paket facial yang model terbaru ini Anda bisa cek cara pemasangannya lengkap banget. 1 2 3 4 5 6 7. Di sini ada beberapa sertifikasi juga ya, bahwasanya di sini ada SNI Standar Nasional Indonesia. Oke, 100% produksi Indonesia. Itu aja. Kalau berminat dengan produk ini, dapatkan linknya di bawah deskripsi video, atau Anda bisa dapatkan di toko HP Xiaomi yang terdekat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini agar manfaat buat yang lain. Untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru, subscribe di channel ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.